Dari sinilah awal cerita ini dimulai. Ketika para papa rock and roll sedang mengatasi kegabutan, akhirnya mereka membentuk tim khusus yang bernama Pasukan Zero. Seperti apa kisah mereka? Mari kita ikuti. Mau kopi saruntuy bayarin. Mau kopi hidung. Jangan kap. Terus mana ngerbe? Sejenak kami singgah di rumah kawan lama untuk mengajaknya berpetualang bersama. Ada itu dulu acara. Kami melanjutkan perjalanan ke tempat yang bernama Kubang City. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Setelah sampai, inilah misi pertama kami. Pencuri jambu, guys. Dari Kubang City ini, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menelusuri hutan belantara yang jauh dari pemukiman warga. Doakan kami ya kawan. Hal pertama yang kami lakukan untuk survive di hutan ini adalah dengan mengumpulkan kayu bakar. Hingga sampailah kami di tempat tujuan, sebuah pesawahan yang berada di tengah hutan belantara dengan pemandangan khas pegunungan yang luar biasa, yang menenteramkan hati dan memanjakan mata. Pemandangan hijau dan air yang jernih, hawa yang sejuk dan segar, yang tidak mudah didapatkan di kota besar. Dan di tempat inilah kami berkumpul bersama, berlindung dari hujan dan badai. Dan seperti yang terlihat, ketua tim sedang mengajarkan kami bagaimana caranya membuat api di alam liar. Sebelumnya, setelah melewati diskusi yang cukup alot, akhirnya kami membagi pasukan menjadi dua tim. Tim 01 bertugas dalam misi perayaman, dan tim 02 khusus diterjunkan di bagian perikanan. Tim 01 berada di bawah komando Sersan Mujin dengan membawa 3 pasukan utama. Di antaranya Kopral Jano dan 2 prajurit lainnya, Nino dan Raymond. Tuh mas. Oke. Tengah di hutan, guys. Ini ada hutan buruk kotong. Sementara tim 02 dipimpin langsung oleh Jenderal Roni Sahroni dengan membawa 2 pasukan. Di antaranya Mayor Agus Gunawan serta Laksamana Gading Kasep. Tim 01 terhitung efektif dan berhasil menjalankan misi tanpa berselang lama. 3 ayam tetangga berhasil dieksekusi tanpa hambatan berarti. Kata ayat deh. Atau ungkar yang sebelah, pisahkan. Eta pan di kolong tak awi. Mus sebelah mus. Ini bambang. Sebelah mana goloknya tadi? Golok mana mau? Iya. Nges hasep. Kadia mau nges bersin can? Tunggir nama ya tangges, coba beki dewek iya mas. Picen dagingnya. Hah? Picen. Lokasi di mana yuk? Kos? Lokasi. Sekarang kita lagi ada di pesawahan Cibirus. Tempat guyang kebo bala. Waktu kita masih kecil ini, saya sering ngunder pakis ke sono tuh sama nyari tutut. Waktu saya itu masih umuran sekitar 11 tahunan tuh nyari pakis. Sementara itu, 1 jam sebelum keberangkatan misi, tim 02 mendapatkan petuah dan arahan langsung dari pemimpin tim. Bapak ge kadieu keur munggah. Saya beduk saya cara mangkat iya nya, aja kan aing ya, saya teh mah. Separuhun ya. Kuasa pisan ya. Keur munggah pisan. Badagang mah beunteur sarantang mah.
aku nang usap. Nang usap biar tilebak iya. Air. Polir. Ya sia sih, nepini oyak te. Ayo mah sama. Ayo sama oyak oyak gacan. Tuh. Atau tayang mau ngasih pangtarik mah. Jogja ada yang sini nepi tuh, oyak tuh bang Cuna. Oh, yang siapa nya? Ada yang niup na ulir bibir na. Tuh hasil mahal kelin, main gak? Bukan yang tengok om. Lalu tim pun diberangkatkan. Tapi enak lah, mungkin kapendet mah. Kalau anda teh satu seujungnya pan letiknya. Gak buka apa tuh? Di luar dugaan, teknologi marak yang sudah diadopsi ratusan tahun yang lalu ini tidak dapat membendung derasnya arus sungai Cibirus. Dan Kopral Jano pun akhirnya harus turun gunung untuk membantu. Udah nih bang, ini jatuh gak nih? Bawa aja gak apa-apa. Enggak, saya mau itu tuh nong itu nuker marak. Waduh, 10 tahun aku belum pernah kesini mau pakai galengan. Aduh, oh isi ditempel kon, dia disedok yang ngegirintil. Oh hiji-hiji acan, emang sekarang tinggali ayah lau kan ya koi? Hah? Meren doang. Berarti lamun meureun doang mah gagal. Pidang mah aya lubangan ieu. Tuh aya lubang mah sepuh. Luasan dayak mah. Engkang-engkang teu beunang ieu. Oh jarami sih, mun aya jarami mah enak kan. Airnya ini yang terlalu deras, karena sekarang kan musim penghujan. Jadi kalau misalnya mau ngambil air secara tradisional seperti ini tuh harusnya dua musim kemarau biasanya. Kalau sekarang kan musim hujan. Jadi air terlalu deras gitu. Ya ya Bang ya. Kesatut. Bang. Gimana Bang? Ini airnya masih terlalu deras ini. Meskipun sudah berjuang sampai titik darah penghabisan, namun ikan yang dicari tak jua menampakkan diri. Begitulah kalau belum rezeki. Semakin dikejar, semakin ia berlari. Lalu di tengah-tengah keputusasaan, tiba-tiba markas memanggil. Dan aroma ayam bakar semakin mewangi. Tercium dari kejauhan, artinya waktunya madang. Kiri yuk, ayo. Semetok, tetap lumut. Aduh,
kandang gitu. Lah aing malu ini. Kantong plastik. Padahal di kita jatuh mata aja, terus terus gitu. Kami suruh tanya ayam tadi, gimana apa ya, tapi enggak. Sekarang waktunya madang. Madang mah. Aku mau menyelempet. Aku dalam untuk ini mah kalau biar jelas. Wah, mau bagiannya. Iya, iya. Berat ya. Iya, Nang, guys. Ada selamat. Nah, menang ya. Biarin. Ini jelaskan. Ini kami dan ini cerita di desa kami. Tips Hero undur diri, sampai jumpa di kerusuhan-kerusuhan berikutnya.